Oke guys, bangun pagi ngasih makan ayam nih. Aku mau ngasih makan ayam seperti biasanya. Ini ada ayam kate yang kemarin aku kontenin guys. Makannya cuma nasi ya guys, karena biasanya aku kalau pagi-pagi cuma kasih nasi guys. Kalau sore nah aku baru kasih pur. Kita lepasin yang lain juga. Oh iya guys, aku mau ngelepasin si ayam kate ini nih. Mau kemana? Aku mau ngelepasin ayam kate ini digabungin sama mama sama bapaknya guys. Siapa tahu mereka bisa rukun. Kayaknya sih butuh waktu biar mereka rukun guys. Oke, nggak apa-apa lah. Soalnya yang warna kuning ini anaknya mereka coy, dan mereka itu dan dia itu udah waktunya bertelur soalnya umurnya udah tua guys. Oke, nggak apa-apa lah. Oke guys, sekarang kita lepasin yang ayam yang di sini guys. Ini ada babon satu ekor, jago satu ekor, tapi ini babonnya enggak keluar-keluar. Aku kesel sama ayam ini guys. Nah ini babonnya, kita kawin dodokan dulu. Ini wow, lari-lari. Ya kawin ya. Rampung lo dodokan. Nah, jadi kayak gitu ya guys, sebenarnya ayam ini nggak pernah aku kasih jamu apa namanya, nggak pernah aku kasih jamu birahi atau apalah. Aku cuma lepasin dia biar dia tal-talan ke kebun gitu ya. Tapi ada beberapa hari ini, udah 2 hari atau 3 hari dia mau dodokan guys, padahal sebelum ini dia belum mau. Dan nggak pernah aku kasih bawang putih dibakar lah apalah, itu nggak pernah guys. Aku cuma rawatan biasa, dia dilepas gitu. Alhamdulillahnya mereka alhamdulillahnya dia dodokan gitu maksudnya. Oke, kita lepasin satu lagi nih. Aku ayamnya sedikit guys, tapi sedikit kayak gini juga aku mau ngurangin ayam aku guys, karena aku pengen ngurangin ayam guys, karena aku pengen nambahin hewan peliharaan yang bukan ayam gitu. Dikejar terus. Dikejar. Masih kepengen dodokan apa gimana ya? Yang kuning ini juga masih dere guys, jadi dia kadang-kadang mau kawin, kadang-kadang nggak mau kawin.